Wos, Yoga Jokowi, angkat. Los, Yoga Jokowi, luar tiga, ning, Jos, Jos, Kandos, dan Beledos. Jauh ke belakang, lolos ke Paolo Kacopoy. Dulu. Wah. Satu jabat tangan pun telah diperhatikan saja baik daripada kedua tim. Firdaustan berhadapan langsung dengan Incas di laga pembuka di Desa Payung Ngapre. Baik, nampaknya akan seremonial terlebih dahulu. Lewat satu tekanan Incas jauh ke belakang, lepas satu ancaman bahaya. Lalu satu pelosok lebih jauh kembali mencoba dengan satu serangan. Lagi-lagi angkat. Lolos kembali dengan Ning Nang. Bahaya. Satu pelosok dengan satu poin. 1-0 saja saudara-saudara. Lewat 1-0 Firdaus. Saudara melintas di hadapan sebuah kembali mencoba merosok di posisi terbaik. Lewat satu tekanan. Angkat. Lepas kembali mencoba dengan tekan. Bahaya. Los satu kembali mencoba mengajak dan poin. Satu sama saja. Lewat Wadeni. Los satu perhatikan sesaat. Lewat Wadeni mengacu tenang. Angkat Yudi. Manis. Lagi-lagi angkat meletus balon hijau dawar. Lepas satu ancaman. Wah, harus. Lepas satu lagi-lagi. Angkat. Los satu melintas kembali namun ternyata terpeleset dan poin. Bertambah menjadi 2-1 saja. Jauh melintas lewat gaya rambut ikat. Lewat wak. Terus. Jauh ke belakang. Satu dan meletus balon hijau. Bahaya. Lepas kembali dengan Yas. Apa yang terjadi kembali dan meletus. Dor. Satu hempasan sulit bundar. Di mana satu cengkraman yang telah dikasih dengan mantap dan AC bola meletus dan sementara kembali dan poin saja bertambah di 3-1 saja. Warus. Teknik bola jadi kembali mencoba dan lepas. Bahaya. Wah, satu ancaman. Lagi-lagi. Empat penonton. Ning Nang. Last melesat Bang Gaber. Satu kepunyai pada kota Indramayu kembali mencoba merasuk di posisi terbaik. Sementara melintas lewat satu manuver yang saling dipercaya saja. Empat ke belakang. Lepas. Lagi-lagi angkat. Jauh. Lagi-lagi angkatan. Saat bagaimana melesat lebih jauh. Lewat satu tekanan baik saja pertama 2-4. Mas Gaber. Lewat Gaber bergerak mundur ke belakang. Satu tekanan dan lepas lurus Yudi Kendil. Satu ancaman bagaimana si karet bundar. Lewat Mas Yuken. Yudi terkendil-kendil bukan Joko Kendil. 5-2 perhatikan. 1 perhatikan sesaat. Lewat Denso. Angkat ke belakang buka dikit. Oh. Bahaya Wadeni. Si tua-tua keladi semakin tua semakin ganteng sekali. Anandua tersisa. 1 perhatikan kembali mencoba merasukkan kon. Sentrasi jauh ke belakang. Lewat buka dikit. Bahaya. Priday. Lewat Priday nampaknya kembali dengan cukup manis. Lewat 3-6. Firdaustan. Sementara memang di daerah cengkram lebih aktif atau aktual. Lewat siapa di sana? Kalau bukan Soda Wildan. Lepas Wil. Bocah kembali mencoba dengan satu serangan pondasi berbahaya. Angka bahaya. Satu ancaman daripada nomor 6. Siapa di sana kalau sudah Mas Pudin gitu loh. Anti si alap-alap samber nyowo. Bahaya nampaknya kembali Mas Pudin. Teknik bola jemping. Jauh, enak, lejat, dan gurih. Edan, cuk angel. Hati-hati mas, kena telinga bahaya. Lewat cukup angel. 8-3 nampaknya dengan cukup tenang. Manis, oji. Yote kendil. Nampak bagaimana? Itu kalau biji amis yang dimakan dengan sepik haram jada diperlihatkan. Lepas satu gelas ini kendal. Lepas kembali mencoba.
Satu serangan bertubi-tubi yang mempunyai daya cengkram lebih aktif. Di mana satu pergerakan lewat kembali mencoba. Lewat 49 saja. Angka nih manis nih nang nih nang. Angkat ini nih nang nih nang. Perhatikan lewat Yudi Kendil. Postur tubuh yang tidak seberapa, namun loncatannya garang sekali. Lewat Yudi dengan postur tubuh yang kembali mencoba satu serangan bahaya. Bongso melesat lebih jauh, nampaknya kembali nomor 2 siapa di sana. Kalau bongso mengulang dari 1 poin bertambah menjadi 5-10. 5-10 bagaimana Aedai, Mas Bendot, Ahmad, lagi-lagi Was. Satu dengan gaya rambut ikat. Siapa di sana berjuang daripada Warus. Wayoyo. Alah, angkat ke belakang dengan cukup tenang. Manis kembali. Bagaimana Mas Gaber? Sementara gerak-gerik ada di pantuan dua tangan berada di sekitar jaring. Dan 12-5 saja. Lewat nomor 4, lalu dengan cukup tenang. Lakukan. Satu hempasan si kulit bundar. Lewat 6-12. Masih ada nomor 1. Ada pemain legend Sanjay. Lepas. Buka dikit. Bahaya. Lepas. Yeay. Hempas 1-2-3 lolos. Loncat manis. Satu poin saja nampaknya kembali kita lihat apa yang terjadi deh. Jauh ke belakang dengan cukup tenang. Bahaya. Lompat jauh ke belakang namun ternyata terpeleset di barisan paling belakang. Dan poin. 8-12. 8-12 nampaknya kembali masih tersisa di hadapan kita bersama. Lewat satu cengkraman sebagai bunda dan Mas Sanjay. Lompat jauh ke belakang. Angka KJ 2 kilo. Bagaimana? Lewat ancaman orisinal kembali 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 ganjel 9-12 saja. Nampak ditarik mundur lebih awal. Bagaimana sebagai tuan rumah Firdaus Trans, Anda tercecer, terpingkal-pingkal, terpeleset jauh di barisan paling bottom belakang saja. 9-12 yang tersisa di hadapan kita bersama lewat satu manuver yang sulit dipercaya lewat Firdaus Trans tanpa 7. 9-12 lewat Mas Sanjay, diam-diam raya pos, lepas, angkat, manis satu poin saja nampaknya kembali bergeser, lewat Sanjay dan poin saja bertambah menjadi 10-12 saja, lewat 10-12 dengan cukup tenang, angkat, ring i angel. Cukup angin dan licin. 13-10. Lewat setter andal yang mempunyai jemari untik. Lepas. Wanjir. Satu hempas. Nyaris tak terdengar. Poin. 11-13. Wadeni. Apa kabar ganteng Minal Aidin? Nampaknya si ganteng kalem. Ini Bon Ciamis terus. Jauh ke belakang dengan buka dikit. Kosong bos. 12-13. Losot lebih jauh kembali mencoba dengan satu serangan bahaya. Tenso lewat Teni Solihin. 13 sama. Hey. Lewat setter andalan kembali mencoba. Pondasi coba diberikan. Angkat manis. Nah, satu ancaman bagaimana si anak dari kota Udang Cirebon lewat Warus. Ganteng lepas. Woi. Bagaimana penonton lewat dua tangan dan ganjel. 15-13 leading 2 poin. Angkat ke belakang kembali dengan Nis. Angkat. Hei. Cocok. Lompat jauh ke belakang bagaimana sudah Yuli Kendil bukan Joko Kendil. Satu pemain yang sedang viral di Indonesia.
lewat loncatannya selangit hit hanit Yudi Kamil. 16-13 kembali mencoba. Bagaimana Pidoskan? Sementara bola-bola cepat dari Kota Majalengka coba dipertontonkan lewat gerak gerik dengan cukup manis dan sempurna. Yas nampaknya kembali 17-13. Di satu perjalanan hebat ada dipantau bersama JJ Sudirja. Ini Permana Polibal Tarkam dan Hari Christian. Lewat Polimania Majalengka dan Nenjo Official Pangandaran. Lewat Alam Raya Kota Kupat Kepot Panawangan Ciamis Jawa Barat. Bersama APKP Spot dan Bupas Official. 14-17. 14-17. Jauh ke belakang. Lewat Yudi Kendil. Sikat Yud. Satu ke belakang bagaimana Pindai. Lewat Nina. Anjir. Kosong melompong, sudah kosong, silakan ditajong. 18-14. Tuan rumah Anda diganjal, dicerca, dihantam di barisan paling bontot belakang jauh saja. 18-14 kembali mencoba kon. Sentrasi lepas angkat kembali dan meletus balon hijau. Lepas kembali mencoba dengan satu setengah dan buka dikit. Lepas. Hati-hati ancaman terpeleset. Sementara lewat lensa daripada cucunya Nyiroro Kidul Pangandaran. Ada Ninja Official. Brand ternama di Kota Pangandaran. Jauh kembali dengan telat. Anjir. Natskal. Lewat aman dengan cukup Natskal. Ianget. 19-15 lewat cukup. Ini parah ini. Lepas. Cocok ini. Angkat. Gerak gerik Anda Mas Yudi Kendil. Satu kepunyaan daripada nama Kota Garut. Ada tiga hal yang terngiang daripada Kota Garut. Yang pertama ada Dodol Garut. Yang kedua ada Domba Garut. Dan yang ketiga ada Yudi Kendil Garut. Jauh ke belakang. Tidak pindah Garut jadi buang. Lepas. Edan. Hati-hati. Ini yang dinamakan dengan 280 km per jam. Lurus seperti tol Cipali tanpa ganjalan. 17-19 bagaimana lewat Nur Ali Maulana. Perhatikan bos. Satu cengkraman sekali bundar. Jauh kabar berikut. Bang Jono. Heru dengan cukup manis. Siapa di sana Heru? Satu poin. 20-17. Nampaknya sedikit bundar. Sementara di bangku cadangan ada si anak Sumedang Larang yang sedang merhatikan sesaat. Lewat angkat. Warus. Satu kesempatan si anak Juragan Udang Cirebon. Lewat Warus. Angkat enak, lejat, nikmat dan angkat. Cocor. Manis. Warus telah gagal. Bagaimana Warus? Nampaknya luar biasa. Dengan live TikToknya terus. Lewat Warus. Lepas. Angkat. Manis dengan L. 1.19.22. Titik aman pertama ditemukan oleh Inces. Inces atau Sweet Bonanza. Lewat satu ancaman, misi depo dan lepas. Satu ancaman bagaimana Inces dengan gaya Sweet Bonanza atau pola-pola gacor di siang hari ini. Misi depo, misi hampir banyak saldo. 23-19 kembali mencoba. Satu serangan, apa yang terjadi? Opa, angkat. Satu nampaknya bagaimana lewat Wali Matu Hitam. Ananda Zulfan Azhar Nurzam dan Nathan. Jauh bagaimana pengantin. Variasi Ahmad yang jarang sekali gagal. Sementara kembali dengan Yayi Cakrabato cari-cari lentik atau jemari ucuk Natskal. Inatskal. Iau. 24-24. Pengakhiran bos.
enak lecat. Lasat melosot ke jauh. Perinding. Satu hempasan si anak kota Majalengka. Berjeruk daripada Mas Aedai. Tak kabar ganteng. Satu hempasan dari Bundar. Mas Gaber angkat. Batus. Asuk. Tim out 22-24. Aturkan salam silaturahmi dan minal aidin wal faizin. Satu ancaman, nanti kita lain PK saja bersama Warus. Les, enak lecatan, cocor cikut. Edan idul. Cocor yuk. Doh. Si Yudi Kendil. Si Budak Pangor. 25-22 key point saja. Angkatlah suaranya mas. Si. Apa kabar Mas Yud? Lewat sentuhan awal Wadeni. Jauh Wadeni dengan cukup tenang. Angkat Warus. Lewat si rambut ikat nampaknya kembali dengan satu cengkraman. Lewat si pengantin baru yang satu bulan ke depan akan melakukan akan pernikahan Warus. Teknik bola jempe. Angkat enak. Lepas. Cocor ya. Mas Cukui terpeleset. Satu pen saja hiji sarwa. Lewat satu sama kembali mencoba dengan nomor 24 Gaber. Satu paket bersama Wadeni. Lewat Gaber. Satu hempasan Juin Bundar yang namanya kembali masih mencoba berhasil mesin terbaik. Lewat satu manuver dan cukup bledos. Bledos. Lepas Denso. Angkat tekan satu tekanan. Bahaya nampaknya Friday. Lewat dua tangan berada di jari tidak dapat menghentikan poin yang datangnya drastis. Yang datangnya meluncur. Dua sama saja. Lewat dua sama dengan cukup tenang. Angkat. Telet. Anjay. Lewat nomor 26. Siapa di sana kembali ke bukan sudah Mas Pudin. Lewat Mas Pud. Konsentrasi. Jauh ke belakang dengan cukup tenang. Manis dengan cukup teknik. Walah, bahaya. Beda sama saja. Sementara yang terlihat bersama rekan-rekan polimania Jabar ditampung bang. Angkat, lepas. Last satu bagaimana si otot tulang baja. Lewat si anak kuda asal kota Garut. Yudi Kendil. Lewat anak bacopoy. Ahmad, sikat haru. Angkat ke belakang dan meletus balon hijau. Lagi-lagi kembali dengan Ning Nang. Lepas satu kembali. Barang ke belakang. Satu lagi ke penonton Ning Nang. Ojoy. Satu kembali satu tajam. Lepas kembali satu poin saja bertambah. Menjadi poin. Empat sama. Belum panas tenang. Yes. Ojoy enjoy. Bagaimana Mas Ojoy? Lewat kerajaan Sumedang Larang. Binokasinya kemarin dibawa ke Panjalu dan ke Ciamis. Jadu ke belakang. Angkat. Lewat nampaknya kalau satu poin saja bertambah menjadi 5 sama. Bang Ojoy di tap-tap layar bos. Perhatikan. Lewat waktu jarak tempuh Mas Ero dengan cukup tenang. Jauh ke belakang. Satu poin saja melintas. Lewat tekanannya coba diberikan. Ojoy Taletoy. Lepas ke belakang angkat. Joss. Oh, satu melesat oleh Chow. Bagaimana kembali yang mencoba berhasil di mesin terbaik. Satu hempasan. Sebentar yang mempunyai daya cengkram. Perhatikan sesat. Seperti anak panah melesat daripada Rusia. Apa yang terjadi. Lewat satu ancaman. Baiklah Cepuy. Angkat. Los Yudi Kendil melesat dengan gaya back attack. Bagaimana Wadeni? Sepertinya Anda harus bisa berbuat banyak di set kedua. Set kedua berbuat banyak. Jauh ke belakang.
Wah, satu belasan kembali mencoba. Satu belasan pun apa yang terjadi dapat jawab terpenas di barisan paling belakang. Kita lihat pasal sila ke lapangan. Bagaimana? Silakan prediksikan Pronto siapa-siapa saja yang akan mengangkat piala sebagai juara pertama di air upacara seremonial nanti dan berjuluk daripada si maling piala. Lepas jauh ke belakang. Lolos tanpa olah Mas Cupoy. Satu hempasan Yudi Kendil. Sepertinya kembali dengan postur tubuh yang sangat ideal. Lewat satu hempasan ada Warus Manis angkat. Lolos satu melesot lebih jauh. Bagaimana? Bagaimana Mas Gaber? Sepertinya Anda harus menghentikan impian Anda. Di satu perjalanan impian Anda akan coba dicek sound. Impian dicek sound. Nyaris tidak terdengar. Wajan. Nyaris bola tersentuh jari. Impian 8. Kiaber. Lewat satu teknik kembali mencoba. Serang bos. Angkat. Mantap. Dari rekan-rekan Pinda Ustang. Los Dol tanpa rewel sedikit pun. 18 langkah penyebab tercoba di hadapan kita bersama. Lagi-lagi bagaimana sih 1 inches seperti yang berkolaborasi bersama Street Bonanza Inches 9-10 nampaknya kembali. Satu empasan. Lagi-lagi angkat. Ganjal. Satu persatu nampaknya tidak dapat dibendung. Satu poin saja kembali bertambah menjadi 11-9. 11-9 nampaknya kembali pegang, kembali mencoba memegang bola. Lewat angkat, satu ancaman. Lolos, Maris. Satu lagi-lagi poin pertama menjadi 12-9. 12-9 yang tersisa. Jauh ke belakang kembali dengan cukup tenang. Lempar dengan keras datang bola. Angkat. Dulu itu. Poin saja bertambah. 13-9. Sub 13-9. Lewat bidikan Natskal. Atau Bangor Natskal. JJ Subirja. Hempas satu tekanan. Renangan JJ. Wos. Yo. Bagaimana kembali mencoba diganjal lewat dua tangan berganda jaring. Toh ganjal. Lewat dua tangan bagaimana Mas Yudi berpikir keras Anda bos. Lepas ke belakang. Satu hempasan sedikit bundar. Sebentar kembali kita lihat apa yang terjadi. Lewat Fodin. 10-14 kembali harus berobek. Satu pertahanan di mana satu tekanan atau satu teror maksimal. Bergerak mencari titik lemah sang lawan. Jauh ke belakang. Angkat. Ojoy. Bagaimana Ojoy enjoy? Ojoy. Luar biasa saja. Oke, baik kembali nampaknya jelas dengan poin 16-10. Apa kawan Inces di awal perjalanan nampaknya melesat semakin jauh dan jelas di tengah perjalanan nampaknya mulai dikejar dan poin 11-16 5 poinnya akan dilalui. Lepas dengan bergerak mundur dan mencoba lewat hempasan tajam Yudi Kendil dan angkat bahaya gerak di bulan masih Cina angkat bodas yes. Lolos tanpa kawalan nomor punggung 4. Satu ancaman yang diluncurkan Inces berhasil kembali menambahkan poin 12-16 saja Heru. Lepas Yudi Kendil dengan cukup tajam. Masih jinak tangan Hidai. Satu hempasan nampaknya kembali diperhatikan Hidai. Dengan poin kembali bertambah 17-12. Lewat si bocah Pridai namanya. Timang-timang lewat satu manuver yang sangat luar biasa. Masih jinak tangan Jumbo dan Los. Satu hempasan back-to-back yang diluncurkan namun apa yang terjadi? Bola nampaknya dinyatakan jatuh di luar lapangan dan poin kembali bertambah
18-12 Pridai namanya. Lepas dengan cukup jeli, namun apa yang terjadi? Lagi-lagi poin saja gratis tanpa ongkir dengan bertambah inches 13-18. Lewat 5 poin yang sudah dilalui angkat, bahaya menghantam. Masih jinak, namun apa yang terjadi? Lewat Wa'ruz masih diperhatikan dan loss. 1-2-3 Ninang-ninang Josh, Josh Kandos dan Bledos. 14-18. Baik, kembali nampaknya 14-18. Lewat hitungan detik kembali menggoyangkan DPN. Satu angka fondasi PKTK yang muncul, namun jelas cukup jauh keluar lapangan dan poin kembali satu per satu mulai bertambah dan merayap 15-18. Ya, senamanya pertandingan kembali ke segera. Haredang, haredang, haredang. Panas, panas, panas. Jauh kembali dengan cukup tenang. Wah, wah. Hempas. Gaber. 15-19. Sepertinya kita bakal berulang tahun pewasit di awal perjalanan hebat. Nampaknya kembali dari cukup penggeleng-gelengan kepala. Sepertinya kita harus bisa berbuat banyak dan mental coba diuji lewat satu kandang pertahan. Rajinon! Wa'ruz! Dengan gaya rambut ikat, tidak perlu banyak janji, 60 cincin melingkar di jari Wa'ruz namanya. 16-19, lewat tekanan sekali Gunda dengan grup Bledos. Angkat, meletus balon hijau. Natchkal. Wah, Denny. Lewat si tua-tua keladi semakin tua semakin menjadi deredet. Jauh ke belakang. Why? Enak dengan cukup manis. Tuh. 17-20 penonton. Lewat siapa yang bakal keluarkan wah, 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 wah. Wa'ruz. Wayoyo. Waeno. Alah, lagi ke belakang. Angkat kembali dan ning-nang, ning-nang. Tidak. Poin saja bagaimana. 18-20 kembali masih deret. Lewat Wa'ruz kembali dengan bergerak mundur. Satu hempasan dan poin saja bertambah menjadi 21-18. Mas Gaber. Lewat Gaber sulit bundar. Jauh ke belakang angkat. Wanjir. Yudi Kendil. Idola kaum hawa nampaknya. Bagaimana Mas Yudi? Biar aku saja yang rindu. Ini berat, kamu gak akan kuat. Kata yang berkerudung hitam. Perhatikan. Lewat waktu jarak tempuh. Jauh ke belakang. Lepas. Cocor. Last. Poin. Satu poin saja. 22-19. Satu perhatikan kembali mencoba dengan satu serangan sulit bundar. Lewat si kuda yang mana, kuda yang mana? Tuan Senangi. Angkat ke belakang. Poin 20-22. Perhatikan kembali nomor punggung 6. Lewat Mas Pudin. Tenang pun. Jauh inches kembali dengan cukup tenang. Friday manis. Atas satu hembusan. 23-20. Penonton. Hey. Lewat gerak kembali mencoba dengan satu serangan dan ninang. Jauh. Angkat tempas. Cocer. Masih selamatkan. Ayak ini. Poin Yuri Kendil. 21-23. Joy, ayo bergerak Joy. Itu warisan di sana kan. On Joy. Enjoy. Satu kembali daripada kota Sumedang Larang. Di mana kerajaan Sumedang sudah mulai mengalir. Enjoy. Ojoy. Talentoy melehoi. Joy. Zoy kembali, cukup tenang, angkat, hajar. Satu poin.
Apa saja. Jangan berleha-leha bos. Tidak perlu anda 25 poin. Karena 15 poin anda sudah masuk ke babak selanjutnya. Dan 8 berpindah tempat. Angkat bos. Baik, kembali dengan satu alihkan pandangan mata ke lapangan lewat Wat Denny. Lepas dengan cukup tenang Yudi Kendil angkat Warus dan los lewat dua pasang tangan yang dapat ditembus. Satu ancaman yang diluncurkan dengan poin pecah pertama 1-0 saja. Lepas 1-0 incas Warus timang-timang. Angkat pondasi bahaya yang diluncurkan dan yes. Lagi-lagi dengan satu balasan tampaknya tak menghasilkan poin kembali bertambah. Satu sama dan dipersiapkan Uti Rotan bersama KSM Marga Mukti untuk mempersiapkan diri saya di match yang kedua. Lewat hitungan detik kembali nampaknya bola jatuh di luar arena lapangan dan poin kembali bertambah. 2-1 melintas lewat nomor punggung 8 Denso. 1 Denny Solihin lewat MB middle block. Lepas dengan cukup tenang angkat potasi bahaya menghantam. Namun terlalu dalam dan dicuri dengan mudah lewat Yudi Kenil. Poin bertambah 3-1. Lewat hitungan detik Denso Denny Solihin angkat pondasi kembali kita lihat dengan Ninang Jos. Masih jenak meletus balon hijau. Tuh. Satu ancaman bahaya Yudi Kenil dengan poin kembali bertambah menjadi 4-1. Lewat satu per satu poin mulai bertambah semakin jauh incas 4-1, 3 poin yang sudah dilalui Denso Denny Solihin. Lepas dengan cukup jadi menghantam Yas Idai. Lewat satu ganjel tok poin bertambah 5-1. Mohon diperhatikan untuk rekan-rekan panitia yang bertugas sebagai tim penjemput, apabila pertandingan ini sudah beres tidak ada jeda waktu. Karena banyak cuaca yang kurang begitu bersahabat, takutnya keburu hujan. Udi Rotan berhadapan langsung dengan KSM Marga Mukti. Setelah ini baik dengan poin nampaknya jelas 4 poin keunggulan sementara Inces. 5-1 bergerak dengan timang-timang. Satu lepaskan lewat hitungan detik kembali membayangkan defense. Namun apa yang terjadi? Lewat bola melambung tinggi namun dibiarkan dan jelas dengan kontrol yang sangat akurat menghasilkan poin 6-1. Denso Denny Solihin lewat satu buat CMB middle block. Si pemain muda berbahaya lepas timang-timang. Cukup menang angkat diberantara kembali Wat Denny siapa yang dituju. Lewat satu gaya berketek yang diluncurkan kembali berhasil menambahkan poin bertambah 2-6 saja. 4 poin yang akan dilalui lewat satu manuver yang sulit dipercaya. Nomor punggung 2 Wildan namanya. Cukup tenang harus angkat bahaya menghantam. Yuti Kendil dipantau 4 tangan di atas jaring. 3-6 saja. Lepas kembali nampaknya mencoba dengan poin bertambah 3-6. Satu timang-timang Wildan namanya. Lepas cukup tenang angkat bahaya. Lagi-lagi dengan satu manuver menyentuh pita jaring. Ojoy enjoy. Satu poin bertambah kembali sementara 7-3 yang sudah kita lalui bersama Incas. Timang-timang dengan teknik jumping sepemukau. Angkat lidah dan kita lihat los. Lagi-lagi nampaknya lewat satu ganjalan cukup jeli 8-3. Berpindah tempat terlebih dahulu di angka yang sangat luar biasa 5 poin yang sudah dilalui. 8 Incas kembali nampaknya bergerak. Lewat satu ancaman demi ancaman berbahaya yang diluncurkan. Lewat kembali hitungan detik menggoyangkan diri sang lawan. Nomor punggung 6 siapakah di sana Pudin mungkin. Lewat satu timang-timang. Siapa yang akan dituju kembali nampaknya masih Inces. Timang-timang sebentar Inces dengan teknik jumping sepemuka masih jenak tangan Pridai. Satu angkat fondasi bahaya. Bahaya menghantam kembali Pridai namanya. Lewat satu poin bertambah 4-8 saudara-saudara. Lepas kembali 4-8 mencoba. Lewat hitungan detik menggoyangkan defense sang lawan. Siapa kembali yang akan dituju Wildan mungkin di sana lepaskan Wildan dengan cukup tenang. Angkat pondasi bahaya menghantam. Namun gerak budaya saya mulia apa yang diluncurkan dengan poin bertambah 9-4-5 poin semakin jauh. Lewat Yudi Kendil. Satu timang-timang Yud. Siapa yang akan dituju kembali diperhatikan dengan menggoyangkan isi sang lawan. Jelas bola melambung cukup jauh dan sulit dipertahankan. Jelas nampaknya mengenai pita jaring terlebih dahulu dan poin saja bertambah
10-4 yang sudah dilalui dengan 5 poin saja untuk menghabiskan Yuti Kenil. Yes, jelas bahaya Yuti Kenil. Lewat satu bola yang meroket, bahaya menghantam Yuti Kenil dan kembali poin bertambah. 11-4 yang sudah dilalui bersama Yuti Kenil namanya. Yes, pressing saja kali ini kembali poin terjadi. Bahaya Ojoy and Joy Maletoy. 1 poin bertambah 5-11 saja. Lewat kembali hitungan detik menggoyangkan diri sisang lawan. Siapa yang akan dituju Firdaus Tran? Timang-timang sebentar. Angkat satu pondasi bahaya menghantam Bios. Gerak-gerak di budaya Ahmad. Jangan ada dusta di antara kita karena jelas menipu itu perbuatan yang dilarang oleh agama dan negara. 12-5. Yos, kenapanya pertandingan di 12-5 tersisa. Jauh tertinggal kembali mencoba merasuk di mesin terbaik. Lewat tempasan dan bahaya. Langsung terbicara, apa yang terjadi sudah sebarang. Namun apa yang terjadi lewat Marjison Asmara. Anang 12 kembali bagaimana bersama di Rotan dan KSM Marga Mukti. Sementara kembali ditunggu di Whiting, John atau John menunggu. Jauh ke belakang kembali dengan apa yang terjadi dan lepas. Warus. Ojek enjoy dan terkejut aletoy. Lepas Mas Gabriel. Wow, bagaimana kembali di barisan paling belakang. Satu pagar petis yang kurang begitu sempurna dan poin. 7-12 saja. Lewat tempasan bagaimana si anak Sumedang Larang atau kerajaan dan perkembangan Sumedang tahu. Lewat onjoy, enjoy. Last jauh ke belakang. Angkat. Bahaya. Hei, 13-7. Satu ancaman. Satu lepas. Dan 14-7. Lewat Ahmad Dewi Kuntoro. Dengan cukup tenang. Gecol gak ber, ya Allah nih. Satu pasan. Cocol. Masih ada free day. Lolos. Langsung tuan sama kembali lepun apa yang terjadi. Yudis! Langsung mengulas satu bencau namun apa yang terjadi di atas kolom yang kelas 8-14. 8-4 jauh melintas kembali mencoba. Bagaimana Mas Yudi terkendil-kendil. Satu bocah yang jelas-jelas sudah mempunyai nama di rekan-rekan para penonton. Idola kaum hawa nampaknya. Sementara kembali sekuda yang mana Mas Yudi? Ah, luar biasa kembali. Hati-hati Inces. Penyakit 14 yang sering kambuh di setiap medan laga. 14 sekali kembali mencoba merasuk di posisi terbaik. Lewat Wadeni. Empas dan Ninang. Ninang. Kumpul. 15 sekali. Segera urutan dengan Marga Mukti. KSM. Diangkat dulu mesinnya sebentar.